buah matoa ready lagi ya. Ini 1 kilo di 70.000, ambil 5 kilo ke atas di 65 ya. Ini rasanya seperti lengkeng leci campur ada wangi-wangi durian seperti itu ya. Tuh yang belum coba silakan langsung. Ini dari Jawa, bukan dari Papua. Namanya rambutan jeruk purkot Aussie. Ya. Ini kita coba ya. Katanya paling the best tuh. Seger. Enak. Tuh. Nah. Yang mau lokal, madu asli dari Malang. Ini juga manis. Ya. Ini manis, nggak ada asam. Tapi ini lebih enak. Ini import, ini lokal. Silakan dipilih ya. Habis makan yang ini, yang import, terus makan ini. Ini jahat gitu. Tapi kalau makan ini manis juga. Yuk, oh, enak banget ini. Ya, 1 kilo lebih kurang. 3 atau 4 ya. Tuh. Enak banget. Mantap jeruk. Jeruk murkot Aussie. Yuk, yang mau order. Duku. Langsat. Jangan berantem. Kalau orang Pontianak bilangnya ini langsat. Orang Jakarta, orang Palembang bilang ini namanya duku. Kalau bagi saya yang penting laku, manis. Dibeli orang ya. Nah, kita masuk 3 keranjang. Tuh. Pakai pesawat ya. 1 kilo di 1 pack ini 85.000. Tuh, lihat cakep-cakep. Jadi kalau duku atau langsat, lihat bening begini. Nih, bijinya kecil-kecil langsung hap. Enak banget. Yuk yang mau silakan ambil 5 pack, 1 packnya 80.000. Mehong laku. Kalau mau murah, muce, komen sendiri, jawab sendiri. Nih. Ha. Ya, manis pakai banget. Ada yang murah, lain. Kualitasnya bukan yang seperti ini, ya. Yang mau silakan langsung order ke admin. Jambu Citra tuh super glowing, 1 kilo isi 10 ya. Tuh cakep banget. Yang mau silakan, 1 kilo seperti ini 50.000. Mahal apa enggak tergantung yang beli ya. Ini super cakep banget. Dan yang mau bumbu rujak juga kita ready. Tuh manis. Dan enak, warnanya cakep. Dicocol dengan bumbu rujak dari Peak Baking Hall. Enak banyak, enak banget, manis. Manggis, manggis ceri. Ini kalau manggis ya, jangan lihat kulit. Kalau ceri, ini manggis ceri. Kalau lihat manggis, cara pilih manggis teman-teman perhatiin. Kita pencet, kalau dia lembek, artinya itu masih bagus. Tapi kalau sudah keras, apalagi seperti batu, itu tidak bagus, kering. Nah, kita lihat ini. Tuh, bisa dibuka begini berarti bagus ya. Jadi empuk. Tuh, cakep. Ha. Saya suka yang kecil. Yang kecil biasanya nggak, bijinya tipis. Langsung dimakan. Yuk yang mau order silakan. 1 kilo di 45.000, ambil 5 kilo ke atas harganya 40.000 saja. Tapi ini tidak bisa dibiarkan 2-3 hari akan mengeras. Kita tidak garansi. Kita garansi
pada hari yang sama. Cherry import dari Kanada. Akhir musim ya, jadi udah hampir selesai musim. Yang mau silakan. Tuh, lumayan bagus. Nah, masih ijo-ijo ya. Tuh, masih daunnya juga masih ijo. Nah, kita jual. Nih, kita cobain. Ini sudah dicoba kemarin-kemarin ya. Enak. Manis. Kita jual per pack ini 250 gram, 150 ribu. Ambil satu dus, harganya di isi 5 kilo di 2.200. Yang mau silakan order ke admin. Stok terbatas ya. Manis. Anggur Nina Queen, bukan Nina Bobo ya. Ada yang tanya, ada Nina Bobo ada nggak? Nah, import dari China. Dari berbagai jenis rasa buah dijadiin satu seperti ini. Rasanya unik ya. Yang kemarin habis, hari ini kita ready lagi. Peminatnya masih banyak. Ya, walaupun mahal-mahal ya, ini satu pack segini harganya di 500.000. Timbangannya sekitar 500 sampai 600-700 gram ya. Yang mau silakan customer kita, customer Peak Baking House, para sultan yang mau cobain ya. Kalau saya kemarin udah coba, ini saya nggak mau coba lagi. Yuk, yang mau order silakan. Ya. Yuk, para sultan diborong nih ya.